lu enggak juara doang. Sorry, bos. Ini kok klarifikasi dulu mau enggak? Enggak ada klarifikasi. Klarifikasi. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Klarifikasi teman. Ini aku lihat di TikTok apa katanya streamer Jueng, streamer ujung Jueng ya? Apa? Ujung Jueng. Orang tanya gue kayak gini, kayak masa ini lebih kuat ya? Gue jelasin kayak gini, karena gue bilang MO1 ada di 2019, sekarang udah 2022. Jelas banget, tiap tahun itu player, tiap tahun itu player lebih jago, gue cuma bilang itu. Tapi Jueng ya? Nggak, tapi gue yakin kalau World 5 masih terus main ML, gak ada tai-tainya itu gue yakin. Iya. Iya. Ini udah nih. Ini udah gak sih apa aku liat sendiri di TikTok ya? Terus aku liat di TikTok nih kayaknya. Terus komennya pada tag Ciade yo. Ini gak sih? Kenapa kita udah di react guys? Kalim gak jomblo kan Kalim? Apa cuy, apa cuy ya? Ini cepat sih guys, cepat. Gue iri sih guys, iri gue. Gue pernah kayak gini. Kenapa skip guys dulu ini nih guys? Kalau ada dapat pacar, bisa kayak gini terus setiap hari nih. Cuk. Pacar buat gue. Mau nonton TV. Ya. Malah cocok ya guys jadi anak sekolah. Satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Dia berani sekali duduk di atas elang dan mematuk lehernya. Tapi elang tidak menanggapi, dia tidak membalas dan tidak juga berkelahi. Apa yang dilakukan? Elang itu membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernapas. Dan akhirnya, gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan si elang bisa bebas kembali. Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Gagak maksudnya? Menanggung semua tantangan kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya nggak berada dalam hidupmu, segala gangguan, opini menjatuhkan hidup. Oh ini, kalian nih lagi diomongin nih kalian. Dan kamu punya pilihan, melawan dan berkelahi dengan orang mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga untuk terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Jadi, berhentilah membuang waktumu dengan si burung gagak. Kesulitan itu hanya ini omongin tuh. GG Evos, oh ya, Evos menang kah? Lawan apa, guys? Berarti dia urutan berapa dong? Kemarin kan Evos nomor 1. Terus habis itu turun. Terus berarti naik lagi dong. Nomor satu lagi. Onyx keberapa guys? Onyx. Onyx ketiga. Tapi nanti Onyx main kan? Kalau misalnya Onyx menang, kalau Onyx menang 2-0 atau 2-1, Onyx keberapa guys? Kode 20 berapa? Kode 21 jadi berapa? Kedua paling unik. Gak bisa ke satu guys. Makasih Ageng. Kalau kalah tetap kedua, kalau misalnya menang unik bisa kedua. Anjir, Evos tuh kuat banget ya guys ya. Onyx pasti kalah. Enak aja ya, Onyx lawan siapa, oi? AE ya? Menangan Onyx atau AE guys? Menang siapa guys? Onyx atau AE? Onyx gak sih? Biar dipush
pucuk guys, aku juga mau di pucuk ya. AE lagi kuat. Dan di pucuk EVOS. Nih aku udah biru guys. Enggak deh, enggak boleh. Aku udah enggak boleh guys. Aku enggak boleh kayak gitu guys. Katanya kamu udah jadi BA, enggak boleh sebut-sebut tim lain. Aku kuning guys, kuning woi, anjoy. Kuning guys. Onyx. Onyx guys. Tiba-tiba. Anjir. Ini apaan, woi? Puan Maharani. Teman saya ini namanya Tugu Toga Aritonak, terletak di desa. Apaan sih, gak ngerti. Tiba-tiba ta-ta-ta-ta. Wait, emang apa woy? Ini siapa woy? Oh, gak ngerti. Gaby pa, bukan saya. Apaan sih? Gak ngerti. Itu siapa woy? Itu ya, netasnya ya, cuy ya. Aduh, ini lagi timbun telur, ini telur mau naik kayaknya guys. Ini polisi kah? Mauan kah? Mauan. Kalian kalau ngatain saya sebang, BAper ya. Enggak boleh. Hah? Enggak boleh, anjoy. Aku mengerti guys, jokes-jokes ini guys. Kenapa aku mengerti? Karena semua HP-HPku TikTok-nya ini, guys. Emoji merah biru. Bipa enak aja. Iya woy, kemarin aku juga nonton MPL, itu semua emojinya kayak merah biru, terus habis itu aku liat di TikTok semua komennya merah biru, terus habis itu apa sih komen-komen streamer itu merah biru. Pak, Iwan ngerokok, Pak. Pak, Iwan ngerokok, Pak. Itu di belakang kantin. Dia udah nge-live, Cok. Aduh, spoiler. Aduh, bohong itu nakut-nakutin dong, Cok. Tuh lagi tidur. Kasian tahu dia di sana nyolong-nyolong tidur. Ayo kita kesana ya. Kesana yuk. Mau gak? Tapi gue mau tau dia masih sempet telepon aku, enjoy. Padahal syuting kan. Maksudnya kayak susah lah. Maksudnya kayak dia banyak banget waktunya. Jadi dia tetap selalu telepon aku.